Ya. Oh iya ini guys. Ini lem. Iya. Coba agak kasep tuh. Kasep. Kasep ada mana? Nanti ini foto beliau ditaruh di sini aja ya. Iya, guys. Ditaruh sini kayaknya nih. Nanti di sini foto Syekh Qadir ya, Sultan Aulia. Masih berantakan ya. Jal? Jal? Bang. Ini udah live loh. Atas. Nggih, nggih, nggih. Coba saya pengen lihat saya tuh gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bahagia buat para sahabat-sahabat GIP. Den Yuda Pratama. Itu konsep paling dibilang des ya. Banyak yang komplain. Den aja. Ya. Aduh. Udah. Terusin. Kita masih lagi bikin welding ya. Ini mirip saya ini ya. Ya, Nawang Sari, masih dari mana aja nih? Masih berantakan, tapi alhamdulillah ini udah hampir finishing ya. Kita nanti diurut aja yang di tengah itu foto Syekh Qadir ya, tengah. Jadi pas masuk kita langsung pemandangan Wali Kutub ya. Nanti di sini buat ini kasihannya. Kayak Pak Ano, dari mana aja? Neng Elis. Neng Elis. Dari mana aja nih? Panutan saya nih semuanya nih. Jal? Bib? Ini Habib Umar. Saya mau masang foto-foto para habaib. Berarti nanti ngambil asnya ya. Di sana itu 15 cm dari atas. Tuh, bocah yang masang siapa? Ada kan? Ada yang masang udah. Udah cencil. Ini kan pada Padepokan Baru ya, santri lama di sana. Di sini hanya aku, engkau dan dia. Ini saya mau masang foto habaib. Bib. Abi mau sholat. Enggak apa-apa. Bib. Ambil foto itu Bib, yang gede Bib. Berdua ya. Sumedang, iya, Karini, Iska, Ika, suaranya kenapa? HP-nya gedein dong. Di sananya maksudnya, ini ya. Berdua ya. Coba HP-nya para sahabat dibesarin dong. Kang Muhammad, iya, Sapit, Madura. Oh, ada macan. Berarti nanti yang saya berkori di sana berdua Bib. Repno Gomez ya, ini udah ada macan tuh, nanti tinggal dipasang aja di sini aja kayaknya.
Suara udah oke. Terus saya mau bacain dulu. Dari mana aja nih? Taruh sini aja dulu. Sip. Berarti pakai mixer ya nanti. Oh ini Santi Senior. Penasehat. Nah nanti sini, Bu Jog. Agak jauh, biar saya ngomong sama Santi Senior. Nah nanti ngambil as ya, ngambil asnya. Pokoknya ke bawahnya itu 15 meter. 15 senti. Nah ini nih. Ambil itu, Bip. Tisu, Bip. Dibersihin. Ini hati-hati nih pelan-pelan. Ini udah ngemplat. Nih, kotor banget ya. Nanti dibuat pasang di sana. Coba dibersihin dong. Yang ini nih dibersihin. Pelan-pelan ya. Nanda Mom, Nanda. Ya, alhamdulillah sudah jadi Nawang Sari. Ya, siap. Audin masih sudah hadir. Bang, ambil rokok ada sama itu. Rokok di situ. Kang Irman Maulana ya. Dibacain dong, Cil. Gambar suara sangat jelas ya, Pak. Alhamdulillah. Saya selawat dulu ya. Ada asbak kan? Itu asbak bisa. Yang asbak itu aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oh.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Ya Habibi Ya Muhammad Ya Rusal Khafi Qaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Ya Muayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblataini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin Di malam yang sangat berbahagia ini berbahagia sehat semua para sahabat-sahabat GIP. Insyaallah ya. Insyaallah. Tanggal 27 bulan 7 nanti kita ada milad ya, milad Padepokan Paman Narasa gitu. Jadi buat para sahabat yang mau hadir silakan karena nanti kita ada pengisian badan ya, perisai ilmu jeblak ya. Ya, ilmu kanuragan lah. Jadi para sahabat yang mau hadir silakan. Kalau bisa pakai baju putih ya, serba putih. Ya, Kang Irwan Maulana, waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Doa fi doa. Jadi kalau para sahabat ya mau hadir silakan. Silakan datang di Padepokan Paman Narasa. Itu. Jadi hubungi nomor 0858 1113 9031. Nah, nanti untuk peserta yang untuk ngikut pengisian Asmasir ya. Asmasir itu insya Allah untuk kewibawaan terutama ya. Kewibawaan untuk pengasihan ya. Agar kita dicintai. Lawan jenis ataupun dicintai cowok dan cewek ya. Dan terutama untuk membentengi perisai dari serang-serangan johir maupun batin dari senjata tajam, tumpul dan dari sihir gitu. Jadi para sahabat kalau mau sowan silakan ya. Kalau untuk pengobatan massal itu saya setiap hari Minggu di pengobatan massal itu saya berada di Bunga Rampai. Bunga Rampai 6 ya. Malaka Jaya nomor 265. Bukan minum 265 Duren Sawit Jakarta Timur.
Ya, jadi air putih aja, Cil. Jadi para sahabat kalau mau sowan, ayo silakan, monggo ya. Ada itu di admin, nomor HP admin pegang ya, nanti kalau mau ada yang itu kabarin, kalau mau jadi peserta ya. Jadi peserta itu minimal 100 orang ya, untuk pengisian cewek maupun cowok. Jadi enggak dipungut biaya. Yang penting mau ibadah dengan rajin ya. Ya, nomornya ada itu di deskripsi 0858 11 13 90 31 ya. Hubungi admin saja. Ya ya, makasih. Alhamdulillah ya. Coba Cil, bacain dong. Genit banget kameramen saya ngacak mulu. Suara gimana? Suara Itu bisa diputar enggak? Jangan sini dong. Anginnya kekenceng banget. Masih berantakan tempat kami ya, tapi alhamdulillah sudah granit luar luar dalam udah, teras sudah, cuma tinggal flan. Flannya belum ya. Ya besok terus pemasangan keramik untuk latar. Jadi nanti kalau para sahabat mau ikut pikiran, jadi saya tunggu pemasangannya keramik berarti besok ya. Ya, Kang Hedi Hermanto, jadi enggak pakai mahar-mahar, emangnya mau nikah sama saya? Enggak ada mahar-maharan, yang penting gunakan ilmu sebaik mungkin. Di saat saya sudah mengijazahkan, manfaatkan dengan baik. Jadi bisa untuk mengobati orang kesurupan ya. Kalau tetangga ada yang kesurupan, saudara atau apa, udah baca asma sirah aja nanti bisa sembuh insya Allah ya. Ini para sahabat dari mana aja nih? Saya dapat bisikan gaib nih, harus ngerokok dulu. Hayang ngopi dong. Aa, pengen ngopi Aa. Kopi Aa mana? Dari jarak jauh bisa insya Allah. Siapkan KTP. Foto ya ibu, nggak usah pakai KTP, foto sama nama ibu, nama peserta dan nama ibu. Tapi yang lebih abdol lagi emang harus datang ya, karena langsung saya sentuh. Nah, sekadang ah, ini Kang Agus Faisal. Besok malam Jumat hadir ya. Jadi kalau di sini kita ada zikiran itu setiap malam Jumat ya. Meskipun belum aktif banget, tapi kita harus continue. Leo, waalaikumsalam Kang Irwan. Ya, Kang Irwan Kasep. Ya, masih sudah hadir. Sehat selalu, banyak rezekinya. Gus Cinere ya, Teteh Pamban ya. Teteh aja ya, karena saya Sunda, Teteh aja. Teh Jubaidah ya. Sehat, semangat. Hai kamu, hadir. Ya, Duren Sawit Jakarta Timur itu. Datang aja ke sana. Saya di sana itu 3 hari, Sabtu Minggu sampai Senin. Sabtunya saya istirahat, Minggunya saya pengobatan, Seninnya aku padamu.
Jikir malam Jumat. Ya insya Allah nanti. Ya Siti Romlah, Nora, Mairil, Mairil Li. Kalau E-nya di depan, ya Singapura Kopipa. Saya di sini sebut nama akunya aja, enggak pakai nama Teteh atau Mbak atau AA atau Akang ya. Gimana? Kang Haji Rosli, ya waalaikumsalam. Para sahabat, ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan kalau mau bertanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kucing genit ini kayak kucingnya cewek ya? Piye-piye? Saya mau nanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Humoris dikit ya. Apa cantik? Ini kayaknya cewek nih, macan. Naik sayang. Bebek, nanti dia kesenggol nanti itu. Sini cantik. Itu tanggal 27, ya nanti milad, acara milad. Kalau milad itu ulang tahun ya. Terbentuknya Majlis Zikir Hidayatul Albantani ataupun Padepokan Pamana Rasa gitu. Insya Allah nanti saya lab. Ya silakan kalau mau datang. Asma Suryani ya, bagus Asma Suryani. Kucingnya genit cewek. Es masuk sarung. Ya nanti saya lab insya Allah. Jadi saya udah mau aktif lagi di YouTube, mungkin saya akan gerebek kuntet. Saya nanya, apa sih? Nanya apa? Pengisian jarak jauh, nyabut ilmu jarak jauh juga insya Allah bisa ya. Karena mustahil buat manusia tapi enggak mustahil buat Allah. Yang penting niatnya baik dan kedua jangan salah menggunakan. Kucing ya. Kang Mis Noraini, Kang Mis Teteh. Hongkong hadir ya, makin ganteng aja enggak bosan lihatnya. Ais. Saya cowok. Iya, nanti saya yang cowok gerbek kuntet. Ini bukan kucing saya, kucing saya namanya si apa ya? Miko. Iya, udah lama betul. Saya belum lagi. Insya Allah sekarang saya mulai aktif. Karena kemarin saya keseharian saya tuh sibuk ngangkutin semen, ngadukin pasir, ngangkutin adukan. Pokoknya banyak lah. Ada apa yang membuat hati para sahabat gelisah ya? Satu tips buat para sahabat yang dari Sabang sampai Merauke ila Masyriq wal Maghrib yang ada di hatiku, di hatiku. saya mau kasih sharing ya sama para sahabat. Boleh enggak saya bertanya? Kamu nanya. Boleh enggak? Saya mau nanya nih sama para sahabat. Tapi jangan dibalas, kamu nanya gitu. Saya para sahabat, saya kasih pertanyaan. Yakin sama Allah itu berapa persen? Coba yakin sama Allah itu berapa persen? Komentarnya kagak ada yang komen. Coba silakan.
Cil, sejadah saya tersana, Cil. Nanti labnya di depan itu, ya. Eh, cantik. Sini, Seng. Cok, genit banget nih cewek kayaknya nih. Dikeluarin dulu kucingnya. Purwokerto, Tatri, Kang Mat, Mas Duki, ya. Kang Apip, Maulana, 90%, sisanya buat yang baca. Asik. berapa persen? 100%. Ayo. Coba saya mau pengen tahu jawaban para sahabat, yakin kepada Allah itu berapa persen? Bye-bye, Cil, karena di situ ada hati saya itu di dompet. Ah? Didinya, iya didio, didito. Saya enggak bisa Sunda sama. Kalau ke tempat saya itu hubungin admin dulu ya, karena saya sekarang si lagi dikasih sama Allah itu sibuk ya. Besok juga saya Sabtu saya ke Semarang, gitu. Jang, udah di sini aja Jang, di depan pintunya aja. Ah betul, Kasep, depan pintu. Nanti pintunya ditutup. Ya, saya ini gimana? Percaya sama Allah berapa persen? Percaya sama Allah berapa persen? Dah, di lightingnya disiapin. Yang jawab 100% saya mau tanya lagi nih. Udah. Asbak, tisu. Lighting taruh di sana. Asbak, tisu. Ini rokok siapa? Oh, rokok saya. Aku siapa? Aku kamu. Nanti di sana aja. Dah, yuk. Ah, ya. Kita labnya di luar aja. Bocil ini di dalam perutnya nggak ada ketuban, jadi pas lahir nggak pakai ketuban. Lightingnya di tengah. Agak jauh anda. Aduh. Berapa persen? Agak jauh enggak apa-apa. Dekat banget. Han hundedrit. Nahun sehari ini. Apa hundedrit? Ya, alhamdulillah besar pada itu lagi ada yang iri dan di Gus ulah calik di lawang bisi jomblo. Kata saha. Jadi Kang Sandi, waalaikumsalam. Saya ingin silaturahmi. Iya, silakan. Jadi para sahabat yakin kepada Allah itu berapa persen? Minta asbak ya dong. Amatir.
yakin kepada Allah itu berapa persen? Yang 100% lagi, apalagi tadi nih Nawangsari apa nih Yunandrit apa apa sih? Mana? Hundrid nomor satu apa apa? One. Gak apa-apalah, saya udah nikah ya. Jadi gini, para sahabat yang keyakinannya sama Allah itu 100%, saya mau nanya, silakan jawab yang baik, bijak, dan dewasa ya. Percaya gak kalau Allah itu, para sahabat minta doa, ya Allah saya minta agar bulan ini mendapat 1 miliar. Coba, menurut para sahabat, gimana? Kang Ajib Junior ya. Ini bukan depan pintu, ini juga pintu juga, di sini bisa dibuka. Ya. Ini juga bisa dibuka. Ini juga bisa dibuka, tapi hatiku untuknya. Hatiku udah tertutup. Jangan terang-terang banget dong. Ya. Jadi serius ini. Jangan terang-terang banget. Para sahabat doa nih ke Allah ya. Ya Allah berikan. Percaya enggak kalau Allah tuh bisa ngasih kamu di bulan ini 1M lah. Amin. Siap. Jangan lupa Pak Jero. Jadi percaya enggak nih para sahabat dapat uang 1M lah 1 bulan. Percaya enggak? Mungkin para sahabat doa kayak gini. Ya Allah, saya berikan saya uang 1M di bulan ini. Terus mindsetnya para sahabat itu seperti ini. Secara enggak langsung para sahabat itu mengcancel doananya sendiri. Wah, dari mana nih, ya kan? Ini cek orang Sunda teh. Di dari mana nih? Kerjaan saya cuma sebulan 5 juta, ya, ada yang 3 juta. Mustahil lah bisa 1M. Nah, itu secara enggak langsung para sahabat itu mengcancel doanya sendiri gitu. Betul enggak? Taiwan, makasih. Ini tulisan Cinanya siang-siang malingseng nih. Ya, tapi kasep nih Kang Irwan Maulana. Setidaknya kita udah berdoa dikabul apa enggaknya. Balik lagi kalau itu orang-orang syariat ya. Jadi kita harus mempunyai keyakinan bahwa doa kita itu insya Allah Allah kabul. Kalau kita berasumsi seperti itu, jadi itu melemahkan keimanan kita kepada Allah. Karena Allah itu merubah siang jadi malam, malam jadi siang, ya itu enggak mustahil. Apalagi merubah nasib kita. Yani sayang, nanti dikira, kok manggil Yani sayang ini emang ini Yani sayang. Waalaikumsalam. Ya, saya dulu pernah cemburu sama rezeki teman-teman saya ya. Setelah teman saya lulus sekolah dan kita lulus kuliah juga kan, teman-teman saya itu banyak yang sukses. Ada yang kerja di PT jadi karyawan tetap, ada yang pedagangnya juga sukses, ada yang bisnisnya juga sukses. Saya itu pernah cemburu dengan rezeki teman saya. Ini flashback ke belakang ya. Flashback emang ke belakang ya. Flash terang back kamu. Flashback ke depan ke belakang. Ya. Jadi dulu itu saya pernah cemburu sama rezeki teman, sama rezeki orang lah. Setelah saya diam dan tafakur, ternyata datang teman saya nih.
Terus saya bilang gini, manggil apa? Mungkin kalau sekarang bro ya, bro, sholat aja kan, puasa rajin, sholat rajin, tahajud rajin, tapi nggak kaya-kaya gitu. Itu secara nggak langsung itu ada bisikan iblis itu, iblis untuk melemahkan keimanan saya. Dan akhirnya saya tetap puasa, sholat, dan sunah-sunah yang lain kita kerjakan. Saya tafakur siang dan malam, saya tafakur menyendiri. Saya ada di padepokan Pamana Rasa. Nah, setelah saya tafakur, ternyata bulan dan matahari itu bersinar di waktu yang berbeda. Ya, mungkin hari ini itu rezeki teman saya bagus ya. Seperti matahari bersinar siang hari. Dan mungkin enggak kemungkinan juga kalau besok itu rezeki saya juga bersinar kayak gitu. Akhirnya di situ kalau kita pengen apapun yang Allah, apa yang kita minta kepada Allah dikabulkan, maka kita harus dekat sama Allah, tunduk sama Allah. Kalau kita sudah tunduk sama Allah, maka Allah akan menundukkan semua makhluknya kepada kita. Itu kok bisa? Coba bacain, AA bocil. Di kopi saya ada kamu. Jangan lupa kopi mixnya. Bukan kopi mix, kopi hitam bukan, kopi mix saya. Alhamdulillah. Doa minta izin Allah supaya dengan baik. Kang Irwan, ya sebenarnya kurang etis juga kalau saya bahas di medsos ya. Kalau mau silaturahmi, cuma sedikit saya kasih gambaran. Setiap kita SD nih, kita mau dari kelas 1 mau naik ke kelas 2 pasti dikasih cobaan ya, ujian ya. Kita akan naik ke level yang lebih tinggi di antara level 1 ya. Gitu. Jadi setiap kita dikasih ujian sama Allah, kadang Allah itu ingin menaikkan derajat kita. Di sana kita dikasih ujian, kita semakin dekat apa semakin jauh kepada Allah. Karena Allah itu menguji keimanan kita 24 jam gitu. Kadang ada rindu Tuhan yang gagal kita pahami. Mudah-mudahan istiqomah, terutama istiqomah. Suara jangkrik bikin sadu. Yes, iya nih. Ah, bocil pengen rokok, silakan A. Ini buat A. Kosong ya. Kayak gitu. Coba pakai apa kalau yang buram kayak gitu? Gambarnya blur. Jang. HP saya yang 105. Oh itu. Ini taruh di atas mungkin. Kamu di sini ya? Oh, iya. Kadang ada rindu Tuhan yang gagal kita pahami. Betul Dan. Ya nih Mas. Betul enggak? Wes. Ya, Yeni, Yani. Gambarnya blur masih. Kualitas video. Hah? Kualitas video yang 720. Pakai kualitas gambar video yang 720. Iya. Di atas ini para sahabat diklik.
di sini ada pengaturan nanti dipakai yang 720 video. 20 video. Ya, masih gambar kurang jelas, mungkin terhalang oleh rindunya gitu. Ya, itu aja. Apalagi yang mau ditanyakan? Saya lab 5 menit lagi nih. Jangan dijem. Apalagi mau ditanyakan? Setiap kita mengamalkan sesuatu itu, kita harus istiqomah, ya. Karena di dalam istiqomah itu ada air mata, sedih, duka lara. Pokoknya ada lengkap di sana. Somai, Bang. Wes, somai. Baik, para sahabat mau beli somai silakan. Di saya itu ada, saya lagi promo nih, maaf nih para sahabat. Saya promo minyak wangi ya. Oh, ini nih. Sini kasep. Promo dikit. Nih, saya jualan minyak wangi nih. Saya ini di dalamnya ada asma Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan Hijrul Yaman. Ini untuk cowok dan untuk cewek ada lagi. Jadi ini untuk pengasihan ya. Nanti caranya kayak gini. Terus baca doanya, nanti saya kasih doanya. Ini buat di alis ya. Buat pengasihan untuk cowok biar disukai cewek gitu. Biar terlihat karismatik, yang menatap kita senang, sayang, mendapat kepercayaan di buat naik jabatan ya, biasanya yang disayang sama atasan kita. Untuk cewek yang belum dapat jodoh itu bisa, karena aromanya emang wangi banget ya. Pertama wangi banget dan kedua itu ada doanya. Kalau mau nanti hubungin nomor admin ya. 100.000 100.000 udah plus doa tirakat. Ini kalau ini pakaian saya. Makanya kalau para sahabat yang udah sowan ke Bunga Rampai ataupun sudah ke tempat saya, ini wanginya bikin kangen. Dan untuk cewek juga ada. Nanti pokoknya ada doanya lah. Nanti ada selembaran ya, ada doa khusus ya. Pokoknya bikin klepek-klepek. Kalau enggak percaya silakan datang ke sini. Datang ke Bunga Rampai, aroma wangi badan minyaknya, wah mantap. Ya, ini sudah dirajah ya sama abi saya, orang tua saya. Dan saya pasukin juga doa Nabi Yusuf. Yang mungkin doa khusus ya, sangat rahasia, dan saya juga nggak pernah saya bongkar di YouTube saya, karena kalau saya bongkar saya nggak bisa mengijajakan umum ya, itu untuk pribadi saya. Jadi biar sekali orang menatap itu langsung klepek-klepek. Nah, ini ada di minyak ini yang untuk kaum cowok ya. Kalau ini agak putih ya, kalau cewek itu ini di sini pink, jadi buat dipakai. Kita sempret, kita doa, yakin kepada Allah agar si pulan bin pulan, seandainya LDR ya, punya pacar jarak jauh itu biar kebayang-bayang terus. Ini minyak khusus ya. Makasih Nima Dela. Hadir. Pegang dong kasep. Ya, ini ada asma khusus ya. Jadi pokoknya bikin klepek-klepek lah, kalau cowok yang pakai, cewek kan klepek-klepek. Bisa untuk pengasihan di tempat kerjaan, di pokoknya biar bos itu sayang, baik, tertarik sama kita. Untuk cewek sama, biar suaminya sayang, setia kayak saya nih. Saya ini tipe cowok setia kecuali saya diguna-guna. Canda dikit. Untuk minyak wangi ini 100.000.
100.000, saya itu belinya berapa duit ya? Gak tahu saya. Saya yang beli admin. Saya ini hanya khusus untuk wiridan dan abi saya juga yang wirid. Setelah itu saya yang wirid. Jadi abi saya dulu yang wirid, baru saya yang wirid. Ini emang khusus pengasihan ya. Pokoknya kita jalan ini langsung sugesti nih orang yang dekat sama kita langsung pada saya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, pokoknya bagus lah. Di desa Karangmulya bukan ini minyak wangi itu, bukan yang jelas ini tanpa alkohol ya, tanpa alkohol ini wanginya modern ya, karena saya itu mau kemana-mana saya emang pakai minyak ini. Jadi kalau mau ada urusan bisnis nih para sahabat, jual beli tanah ataupun apa ya, sales atau apa, ini taruh di sini, semprotin di sini aja. Nah nanti diajak salaman, ajak salaman. Kalau mau di asihan muka buka aurat di sini aja, sini ke sini. Ada doa khusus nanti di setiap botolnya itu ada doa khusus ya. Tapi intinya kita untuk karismatik, kewibawaan dan mahabbah, kasih sayang. Ke nomor admin aja pesannya. Gitu. Jadi kelebihan dari keuntungan ini saya untuk ke santri kita Hafiz Quran, untuk beli Al-Quran, pokoknya untuk kegiatan agama lah gitu. 100.000 30 ringgit, mungkin saya nggak tahu dah itu. Ya, silakan WA aja ke 0858 11 13 90 31. Jadi keuntungan dari minyak yang saya jual ini dan madu itu untuk kemaslahatan umat, untuk pembangunan, dan untuk pokoknya sejenis keagamaan ya. Dan buat para sahabat yang mau menyalurkan hewan kurban, kami juga menerima ya, menerima hewan kurban. Jadi kalau yang mau donasi berkurban, kami menerima hewan kurban. Kalau berapa mil ini, mungkin 50 ya, 50 mil. Saya nggak tahu nih. Hah? 30. Ah. Iya, jadi ini beda, bukan minyak biasa ya. Kalau minyak di pasar emang biasa aja dipakai, nggak ada khasiatnya, karena itu alami wangi ya. Tapi kalau minyak yang ini kan udah kita rajah, kita doakan doa khusus gitu. Kalau yang buat jomblo, buat cewek atau cowoknya setia, udah pakai aja. Nanti ada cara khususnya. Dan untuk buat di tempat kerja juga bagus. Buat bisnis juga bagus, buka aura juga bagus. Tinggal di sini aja. Saya ini, kalau saya kayak gini. Ada doanya, pantengin, usap ke sini. Ke alis, dua alis. Alis tiga kali, kanan tiga kali, kiri tiga kali, sini. Biar ucapan kita itu, suara kita itu dikangenin gitu. Makanya beda lah. Kalau minyak-minyak biasa, saya pakai channel ya. Lumayan lah harganya juga. Tapi saya pakai yang kayak gini. Bisa. Kerawang ke... Ini pokoknya... Ila Masrik Wal Maghrib lah. Ke semua negara. Karena udah banyak banget ya. Tadi saya... promo juga di TikTok. Udah hampir ada 230 ya. 230 botol udah kita siap paket. Pengiriman paling lama minimal 3 hari lah.
Jadi udah 230 botol udah yang kita kepakin ya, kita paketin. Gitu. Buat jomblo ini sangat sangat tepat gitu. Karena ada doa khusus, saya nggak berani ya, saya baca di sini ya, nggak berani saya. Jadi khusus, udah langsung saya isi aja, saya bantu doa tiap malam, karena kita itu ngerajah 1000 botol ya. Baru promo tadi itu udah 230, udah apa, nambah 2 orang ya. 232 botol yang udah kita packing gitu. Jadi 1000 botol cepet banget lah. Makanya para sahabat yang mau silakan di 0858 1113 9031 ya. Kalau beli tapi mau dikasih lagi asma khusus. Bisa, pokoknya mau kemana aja bisa gitu. Yang penting alamatnya yang lengkap. Kalau nggak lengkap ya nggak sampai gitu. Udah ya, saya close. Hadir. Ini parah ini. Jatuh terus itu. Ya para sahabat, silakan kalau mau ini japri. Pegangin aja cil, silau banget. Di sini saya bukan memaksakan, saya mau promo ini mah. Mau nggak mau silakan ya. Kalau saya mau pakai minyak saya harganya sekitar 10 juta gitu. Jadi kalau ini emang murah ya. Gitu. Makanya kalau saya mau promoin minyak saya itu mahal lah, tapi saya enggak sebut nama merek atau di sini. Wangi, makanya kalau pengen tahu silakan, adem banget ya, ini benar-benar adem. Pasti orang yang kena dekat sama kita terasa nyaman ya, jadi wanginya benar wangi adem. Minyak yang udah didoain itu beda sama minyak yang kita beli di pasaran. 100.000 murah ya. Kalau ada yang jual ini saya yang beli langsung. Cil, pegang cil, langsung kita close. Gak usah pakai gituan lah. Jadi tanggal 27 Juni itu emang acara milad kami. Iya, saya kemarin sibuk itu ngangkutin pasir. Coba cil, disut cil. Pelan-pelan ngesutnya dong. Masih berantakan ya, karena besok mulai keramik depan, latar ya. Doain aja para sahabat biar pembangunan kami untuk Hafiz Quran berjalan dengan lancar. Jadi untuk untuk
Milad itu tanggal 27 Juni ya. Wah, wangi banget ya. Saya aja seneng banget wanginya untuk cowok itu. Wah, mantap lah. Sambil situ aja, turun. Awas, Cil, Bebe, sampein kan geridik, Cil. Abang sama ya? Jadi para sahabat Bib, lampu dalam di ituin dong. Iya, makanya Nanda Ayu silakan beli aja. Sampai di sini. Jal, lampunya Jal, pegang Jal. Eneng shoot dari situ aja lampu sini. Kamu mana, kamu nggak hadir? Ya, yang lampu yang kuning, Bib, kalian gelapin aja. Nah ini kerjaan saya kelesian, saya ngangkutin ini pasir para sahabat. Nentengin semen, ngaduk semen juga saya. Mariani siap. Itu lampu yang itunya? Ah. Bukan, nyalain maksudnya. Yang tengah kan? Ya, terus? Warna? Amel. Nah, para sahabat, kalau mau pesen minyak, Om jangan terlalu terang dong, gantengnya kebangetan. Jadi, silakan yang mau minyak ya tadi ya. Nanti untuk tanggal 27 Juni, yang mau hadir silakan. Pakai kostum warna putih ya. Di tengah bikin apa? Ini mau dipasang keramik soalnya besok ya. Amin. Masih. Di teras depan kotor nggak? Kita lihat situ bentar ya. Kalau tanaman saya di sini di pinggir semua. Nah, di pinggir ini. Ini pun mangga, enggak tahu ini pun mangga apa nih. Ini anggur Brazil yang kecil ini pun mangga juga, enggak tahu mangga apa itu, kelengkeng merah. Ini jambu kristal. Ini udah ada buahnya nih. Ini udah ada buahnya. Juga ada buahnya.
Ya, Aika. Di sini dong. Jadi kalau setiap malam Jumat kita mengadakan zikiran ya, tawasul. Nanti kalau tanggal 27 Juni itu ada pengisian massal. Jadi silakan daftar aja ke nomor admin ya, karena daftar pakai nama dan ibu nanti kita tawasulkan. Jadi yang udah daftar nanti kita isi ya. Mati itunya. Gak apa-apa. Lebih terang ya. Terang enggak? Gelap pantulan. Enten situ, coba. Nanti chat ke admin aja. Chat ke admin, nanti saya share log ya. Nanti di share log. Chat ke admin aja 0858 11 13 90 91 ya. 0858 11 11 11 1 triple 3 90 31. Itu aja para sahabat, masih yang sudah hadir, sehat selalu, banyak rezekinya. Yang tadi mau pesan madu ya, untuk pengobatannya, Johir Batin ke nomor admin ya. Terus ke yang mau pesan minyak ke nomor admin aja, 0858 11 13 90 31. Dan warning buat para sahabat yang ada di luar sana yang sedang menonton ya. Sekali lagi, saya itu enggak mempunyai akun FB. Jadi kalau ada para sahabat yang menemukan akun FB nama GIP yang udah saya posting itu ya, itu hoax ya. Karena insya Allah saya sampai hari kiamat enggak bikin Facebook. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.